Biro Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK DPD LDII Kabupaten Lampung Tengah mengadakan acara Usia Nikah. Acara tersebut melibatkan 7 DPD LDII, yakni Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Ogan Komering Ilir atau Oki Sumatera Selatan di Ponpes Rodotul Alimir Robani, Yukum Jaya, Lampung. Kegiatan itu bertajuk Merajut Cinta Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah dan Warohmah dengan subtema Bertemu, Memandang, Melamar, dan Menikah. Ketua DPD LDII Lampung Tengah Suroto mengatakan, acara ini merupakan suatu kegiatan bagi generasi muda LDII yang sudah memasuki usia menikah untuk menemukan cinta sejatinya. Kegiatan ini sebagai edukasi kepada generasi muda untuk menyiapkan kehidupan berumah tangga dengan ta'aruf. Mereka dipertemukan untuk mengenal lebih dalam dan berlanjut menuju ke jenjang berikutnya. Acara ini sebagai kontribusi kita sebagai warga LDII untuk bisa melancarkan pernikahan, bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sementara itu, Ketua Panitia Purnomo Abadi mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 300 peserta yang terdiri dari 60 peserta laki-laki dan 240 peserta perempuan dengan rentan usia 22 hingga 28 tahun. Kegiatan kita 2 hari kemarin ada pertemuan, kemudian kita ada ta'aruf, kemudian alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kita banyak ada yang mendapatkan jodoh atau tadinya tidak kenal tanpa kita awali dengan pertemuan, tapi ternyata itu jodoh. Kegiatan itu dihadiri Sekretaris DPW LDII Lampung, Heri Sensus tadi. Ia mengapresiasi kegiatan yang melibatkan 7 DPD LDII tersebut. Pihaknya mendukung penuh kegiatan yang bermanfaat ini. Nanti kalau terbentuk keluarga yang baik, otomatis akan melahirkan sumber-sumber daya manusia yang baik. Sehingga nanti kalau sumber daya yang baik, berakhlak karimah, alim dan faqih, otomatis juga nanti menjadi masyarakat yang baik. Menurut Heri, kegiatan itu merupakan upaya LDII untuk membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, bisa mendorong generasi muda untuk memiliki pasangan hidupnya.